السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kemarin kita bahas tentang Sariyah Abdullah ibn Jahsh yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian diberi surat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah jangan dibuka sampai berjalan 2 hari perjalanan. Qanibidina azakumullah, setelah 2 hari perjalanan ternyata diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mendatangi Lembah Nikhlah. Lembah Nikhlah itu adalah di antara Mekah dengan Taif, yang berarti dekat sekali dengan Mekah. Diperintahkan untuk yatakhabbar, untuk mencari berita. Ternyata ketika mereka sampai di sana terpisah. Sa'd ibn Abi Waqqas karena kehilangan untanya, berdua bersama sahabatnya mencari untanya. Sedangkan yang lain sisanya sampai di Wadi Nikhlah. Kemudian terjadi apa yang terjadi sebagaimana dikisahkan kemarin. Mereka mendapatkan dilema ketika mendapatkan pasukan dagangnya orang-orang Quraisy yang banyak hartanya tentunya dan jumlah orangnya sedikit. Mereka ingin menyerangnya sebagaimana biasanya. Tetapi hari itu merupakan masih bulan haram. Tidak boleh berperang di sana. Kalau nunggu sampai malamnya atau sampai esoknya, dan itu adalah akhir dari bulan haram, yang berarti malamnya, besoknya sudah bukan lagi bulan haram, tetapi dikhawatirkan sudah sampai di tanah haram. Sehingga mereka berdiskusi, berbicara, kemudian mereka menyatakan kita tidak bisa lepaskan kesempatan bagus ini. Maka diseranglah mereka, terbunuhlah dari mereka, dan sebagainya ditawan, dibawa kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata sampai di sana Rasulullah SAW menyatakan, sungguh aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang di bulan haram. Aku memerintahkan kalian untuk mencari berita-berita. Maka gelisahlah para sahabat yang ikut dalam pasukan tadi. Sampai kemudian, ikhwan fillah na'azakumullah, dalam keadaan mereka gelisah, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dan menegaskan bahwa di bulan haram memang tidak boleh berperang, tidak boleh menumpahkan darah. Demikian pula di tanah haram, di batas-batas haram, yang di dalam batas haram tidak boleh menumpahkan darah.
Qadirin a'azakullah, hanya saja Allah SWT membela mereka dari ucapan-ucapan orang Quraisy, ucapan-ucapan orang kafir, musyrikin yang menyatakan, lihat Muhammad dan kawan-kawan telah menghalalkan tempat suci dan menghalalkan bulan suci. Allah bela kaum muslimin dengan kalimatnya, al-fitnatu akbar minal qatl. Bahwa apa yang mereka lakukan dari fitnah, memfitnah kaum mukminin, menyiksa mereka, memaksa mereka untuk keluar dari agamanya atau mengusir dari negerinya, itu adalah akbaru minal qatli. Itu lebih besar daripada pembunuhan. Artinya apa yang mereka ucapkan mengejek kaum muslimin, itu apa yang mereka lakukan ternyata lebih besar lagi, lebih jelek lagi, dan lebih dahsyat lagi. Falamma nazal Qur'an bihadza minal amr, ketika Allah menurunkan Al-Quran dengan perintah tadi, satu berita dan satu pembelaan yang berisi berita tentang bulan yang haram tidak boleh dilanggar, tempat yang haram tidak boleh dilanggar, juga memberikan farraj, tafrij, memberikan pembelaan. Farajallahu 'anil muslimina ma kanu fihi minasyafaq. Allah memberikan jalan keluar bagi kaum muslimin apa yang telah menimpa mereka dari asyafaq. Asyafaq adalah al-khawf wal-hadar. Kegelisahan mereka, ketakutan mereka, diberikan oleh Allah jalan keluar. Tenang. Kalian salah. Tapi apa yang mereka lakukan lebih salah lagi. Kalian keliru, kalian karena kalian tidak tahu. Tetapi mereka sungguh lebih jahat lagi, lebih kufur lagi. Maka qabata Rasulullah SAW al-'ir wal-asirain. Baru setelah itu Rasulullah SAW setelah turun ayat tadi mau memegang dua tawanan tadi dan juga pampasan perangnya. Wa ba'asat ilaihi Quraisyun fi fida'in. Maka tiba-tiba datanglah utusan dari Quraisy membawa tebusan untuk menebus dua tawanan tadi yang bernama Utsman ibni Abdullah dan Al-Hakam ibni Kaisah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika utusan tadi datang membawa tebusan ingin menebus dua kawannya tadi yang ditawan, Rasulullah menjawab mereka, la nufidukumuhuma hatta yaqdam sahibana, sungguh kami enggak akan serahkan dua tawanan ini pada kalian dengan tebusan berapapun hingga dua sahabat kami datang. Siapa yang dimaksud? Masih ingat? Siapa yang terpisah? Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dan Utbah ibn Ghazwan. Yang keduanya terpisah ketika mengejar untanya yang hilang. Maka Rasulullah SAW khawatir, jangan-jangan Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Utbah dibunuh oleh mereka musyrikin. Dibunuh oleh musyrikin Quraisy. Itu kekhawatiran Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda, kami enggak akan serahkan dua tawanan ini pada kalian dengan tebusan berapapun sampai dua sahabat kami kembali. Fa inna nakhsyakum alaihima, karena kami mengkhawatirkan kalian, jangan-jangan kalian membunuh keduanya. Fa in taqtuluhuma naqtul sahibaikum, kalau ternyata kalian membunuh mereka berdua, kami akan bunuh dua sahabat kalian ini. Ternyata qadima Sa'adun wa Utbah, maka kemudian datanglah Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Utbah dalam keadaan selamat radhiyallahu ta'ala anhumah. Fa'afdahuma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam minhumah. Maka Rasulullah pun menyerahkan dua tawanan tadi kepada orang-orang Quraisy atau utusan orang Quraisy dengan tebusan. Fa'ammal Hakam ibn Kaisan fa'aslama fa'hasuna islamuh. Adapun dua tawanan tadi yang dilepas, yang diserahkan dengan tebusan, salah satunya Hakam ibn Kaisan masuk Islam. Fa'aslama wa hasuna islamuhu, masuk Islam dan bagus Islamnya. Wa qama 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta qutila yauma bi'r amauna. Tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terbunuh beliau syahid di dalam perang Bi'r Ma'unah syahidan. Adapun yang satunya yaitu Utsman bin Abdullah, falahiqa bi Makkah, dia kembali ke Mekah. Fama tabiha kafiran, dan mati di sana dalam keadaan kafir, belum masuk Islam. Sarful qiblah ila al-Ka'bah. Pembahasan selanjutnya
adalah sarful qiblah ila al-Ka'bah. Dipalingkannya arah kiblat ke Ka'bah yang tadinya ke Baitul Maqdis. Karena urut-urutannya adalah sarful qiblah lebih dulu, maka disebutkan di sini. Tetapi karena kisah tadi, kisah yang berikutnya nanti, Badnul Qurba masih berkait, maka sarful qiblah ilal Ka'bah hanya disinggung sedikit saja di sini, dan kemudian kembali membahas tentang peperangan berikutnya. Yuqal surifat qiblatu fi Sya'ban, dikatakan bahwasanya dipalingkannya kiblat, dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu di bulan Sya'ban. Ala ra'si 18 syahran. Naam, yaitu 18 bulan setelah kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah. Di bulan Sya'ban, 18 bulan setelah lewat hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Berarti ketika Rasulullah hijrah, 18 bulan kemudian turun perintah untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ini dengan ayat yang turun kepada Rasulullah SAW. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawallu wujuhakum syatrul masjidil haram. Kata Allah, kami tahu berbolak-baliknya wajahmu ya Rasul kepada Allah mengharapkan dipindahkannya kiblat. Maka kata Allah, fawallu wujuhakum syatrul masjidil haram. Maka sekarang palingkanlah wajah-wajah kalian ke Masjidil Haram. Maka sejak itu berubahlah kiblat kaum muslimin yang tadinya ke Baitul Maqdis berpindah kepada Ka'bah. Ghazwah Badr al-Kubra, perang Badr al-Kubra. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sami'a bi Abi Sufyan ibn Harbin muqbilan min asy-Syam. Kemudian Rasulullah sallam mendengar kedatangan Abu Sufyan ibn Harb muqbilan min asy-Syam, datang dari Syam. Fi 'irin li Quraisyin 'azimah, dalam pasukan dagang Quraisy yang sangat besar. Datang dari Syam dengan pasukan dagang Quraisy yang sangat besar. Fiha amwalun li Quraisy, yang pada mereka ada harta-harta milik orang Quraisy. Wa tijaratun min tijaratihim, dan juga barang-barang dagangan orang-orang Quraisy. Wa fiha 30 rajulan min Quraisyin aw 40, yang padanya ada 30 orang pasukan atau 40 orang. Minhum Makhramah ibn Naufal, di antaranya Makhramah ibn Naufal, Amr ibn al-As dan lain-lain. Fa nadabal muslimina ilaihim, maka kaum muslimin saling mendorong, mengajak untuk mencegat mereka. Wa qala hadza 'iru Quraisy fiha amwaluhum, itu adalah pasukan dagang Quraisy yang pada mereka ada harta-harta mereka. Fakhruju ilaiha, maka keluarlah kalian untuk mencegat mereka. La'allallahu yunfilkumuha, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan harta itu kepada kalian. Khana fil na'azakum kana muhajirin, dizalimi oleh orang Quraisy, tidak boleh membawa harta sedikit pun ketika hijrah, sehingga Allah menjulukinya dalam Al-Qur'an lil fuqara'il muhajirin, bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Artinya mereka berhak untuk mengambil kembali harta mereka yang ada di Quraisy, sehingga mereka mencegat pasukan-pasukan dagang Quraisy. Fantadaban nasu, maka mereka pun saling mendukung untuk mencegat pasukan dagang Quraisy. Fakhafa ba'duhum wa taqula ba'duhum, sebagian semangat, yani ringan bagi dia untuk berangkat, sebagian agak berat. Kenapa agak berat? Wa dzalika annahum lam yadhunnu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqa harban, karena mereka tidak mengira, mereka belum menduga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah akan mau berperang. Maka mereka agak gelisah, apa mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak untuk berperang. Wa kana Abu Sufyan hina nada hina dana min al-Hijaz yatahassasul aqwa. Tetapi Abu Sufyan adalah seorang yang jeli, apalagi dia membawa pasukan dagang dan memimpin pasukan dagang milik-milik orang-orang Quraisy, dan mereka tahu keadaan bagaimana, keadaan kaum muslimin,
Sehingga ketika dia datang, dia selalu mengutus utusannya lebih dulu untuk melihat jalan-jalan yang akan dilewati. Inilah fanibrina azakumullah di antara kelebihan Abu Sufyan dalam urusan peperangan dan pertempuran. Setiap dia berjalan, maka dia akan merencanakan jalan ke sini dan ke sana. Maka diutus 1-2 orang dengan kuda yang cepat untuk melihat keadaan aman atau tidak aman. Fanibrina azakumullah, demikianlah ketika dia datang dari Syam menuju Mekah. Hatta asaba khabaran min ba'd ar-rukban, sampai kemudian utusan Abu Sufyan mendapatkan berita-berita. Di antara berita yang mereka dapatkan, inna Muhammadan qad istanfara ashabahu laka wa li'irik. Sesungguhnya Muhammad dan kawan-kawan telah memberangkatkan pasukannya untuk menghalangimu dan untuk menyerangmu, untuk merampas barang-barang dagangan kalian. Fahadzar an dzalik, orang tadi memperingatkan dari bahaya tadi. Fastajara Dhamdham ibni Amr al-Ghifari, maka Abu Sufyan mengutus seorang yang bernama Dhamdham ibni Amr al-Ghifari. Fab'athahu ila Makkah, Dhamdham diutus oleh Abu Sufyan menuju Makkah. Wa amarahu an ya'ti Quraisyan fayastanfiruhum ila amwalihim, tugasnya adalah menyampaikan kepada orang-orang Quraisy berita tentang adanya serangan atau akan ada serangan dari kaum muslimin. Fayastanfiruhum ila amwalihim, dan mengajak mereka untuk mengeluarkan seluruh pasukannya untuk membela harta mereka dan barang-barang dagangan mereka. Wa yukhbiruhum anna Muhammadan qad arada laha fi ashabihi, dan juga mengkhabarkan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW qad arada laha, sudah berjalan untuk mencegat mereka dan para sahabatnya. Fa kharaja Dhamdham ibni Amr sari'an ila Makkah, maka berangkatlah Dhamdham ibni Amr sari'an, dengan segera ke Makkah. Khairun a'azakumullah, maka berarti dari Madinah berjalan pasukan Rasulullah SAW. Dari Syam berjalan pasukan Abu Sufyan yang dijuluki dengan Ir, pasukan dagang. Kalau Ir adalah pasukan dagang. Sedangkan dari Rasulullah SAW datang pasukan peperangan. Ini pasukan tempur. Ini syariah atau gozwah. Sedangkan Dhamdham berjalan ke Mekah lebih dulu. Dengan segera, dengan kudanya yang cepat. Untuk mengajak orang-orang Mekah mengeluarkan pasukan perangnya. Maka keluarlah pasukan perang. Ada berapa pasukan berarti? Pasukan dagang, pasukan perang kaum muslimin, dan pasukan perang Quraisy. Ikhwan ibn a'azakullah, sebelum kita lanjutkan kisah tentang masalah perang Badr di Mekah, 3 hari sebelum Dhamdham datang, itu sudah ada yang bermimpi, yaitu seorang wanita dari Bani Abdul Muttalib, yaitu Atikah bintu Abdul Muttalib. Atikah binti Abdul Muttalib, qabla qudum Dhamdham bi Mekah bithala, sebelum datangnya Dhamdham ibn Amr 3 hari, dia sudah bermimpi. Mimpi yang dikatakan afza'atha, membuat dia gelisah dan takut. Faba'athat ila akhiha al-Abbas, maka Atikah menghabarkan mimpinya kepada saudaranya, yaitu Abbas ibni Abdul Muttalib. Tentunya ketika masih di sana, ketika masih di Mekah sebelum masuk Islam. Abbas ibni Abdul Muttalib. Faqalat lahu, maka berkatalah saudara perempuannya Atikah, ya akhi, wallahi laqad ra'aytu al-lailah ru'ya af'atni, wahai saudaraku, sungguh aku melihat tadi malam satu mimpi yang membuat aku takut. Wa takhawwaftu an yadkhula 'ala qaumika minha syarrun, dan aku khawatir akan menimpa kaummu kejelekan-kejelekan. Wa musibah, dan musibah. Faktum 'anni ma ahdathuk, tapi simpanlah berita ini. Simpanlah berita tentang apa yang aku sampaikan kepadamu. Faqala laha, maka berkata Abbas, fama ra'aiti, kalau begitu apa yang kamu mimpikan? Coba ceritakan. Qalat ra'aitu, aku melihat rakiban, satu penunggang unta, aqbala 'ala ba'irin lahu hatta waqafa bil abtah. Satu penunggang kuda
yang dia berjalan di atas penunggang unta, maksud saya berdiri di atas untanya, yakni duduk di atas untanya, berdiri di bukit sana, kemudian menjerit dengan suara yang keras, bi'a'la sautihi, ala infiru yalghudara lima sana'ikum fi thalath, wahai para pengkhianat, hendaklah kalian datang ke tempat-tempat mati kalian 3 hari lagi. Fa'ara an-nasu jama'u ilayhi, aku lihat manusia berlari berkumpul kepadanya, kepada orang tadi. Tsumma dakhala al-masjid, kemudian orang tadi masuk ke masjid. Wan-nasu yattabi'unahu, ke masjid maksudnya ke Ka'bah. Kemudian manusia mengikutinya. Fa bainama hum hawlahu matal bihi ba'irahu 'ala dhahril Ka'bah. Ketika mereka sudah berkumpul di sekitarnya, tiba-tiba orang tadi sudah berdiri di atas kuda, di atas untanya, di atas Ka'bah. Kemudian menjerit lagi dengan suara yang sangat keras, dengan kalimat yang sama. Ala infiru yalghudara limasari'ikum bithalas. Wahai para pengkhianat, wahai orang pelanggar janji, hendaklah kalian datangi tempat-tempat mati kalian 3 hari lagi. Tsumma masala bihi bi ba'irihi 'ala ra'si Abi Qubais. Kemudian tiba-tiba orang di atas untanya tadi tiba-tiba ada di atas kepala Abi Qubais. Fa sarraha bimithliha. Kemudian menjerit lagi dengan suara yang keras dengan kalimat yang sama. Ala infiru yalghudara limasari'ikum fi thalas. Wahai para pengingkar janji, wahai para pengkhianat, hendaklah kalian datangi tempat-tempat mati kalian 3 hari lagi. Tsumma akhadha fakhratan fa arsalaha. Kemudian dia melempar sebongkah batu dan kemudian terus batu tadi turun ke bawah, hatta idza kanat bi asfal jabal, sampai ketika jatuh di daerah bawah gunung, irfadat, dia pecah dan kemudian menyebar ke seluruh rumah-rumah, di rumah-rumah orang Quraisy semuanya terkena pecahan-pecahan batu tersebut. Ini mimpi Atikah binti Abdul Muttalib. Diberitakan kepada Abbas ibn Abdul Muttalib. Maka berkata Abbas, wallahi inna hadhihi ru'ya. Sungguh ini mimpi yang memiliki makna. Wa anti faktumiha wa la tadhkuriha li ahad. Dan engkau wahai Atikah, jangan beritakan mimpi ini pada siapapun. Tsumma kharaja al-Abbas, kemudian Abbas keluar dan menemui sahabatnya yang bernama Walid ibn Utbah ibn Rabi'ah. Wa kana sadiqan, dan itu adalah sahabatnya. Fadzakaraha lahu wastaktamahu iyyaha. Diberitakan mimpi tadi. Aku mendengar dari Atikah mimpi begini begini begini. Wastaktamaha. Apa istaktamahu? Tapi kamu jangan ceritakan. Jangan beritakan pada siapapun. Fadzakaraha al-Walid li abihi. Al-Walid bin Utbah menyampaikan kepada bapaknya, yaitu Utbah ibn Rabi'ah. Aku mendengar dari Abbas, mimpinya Atikah begini, begini, begini. Tapi jangan ceritakan siapa-siapa. Bapaknya menceritakan lagi kepada orang lain. Tapi jangan ceritakan pada siapa-siapa. Siapa-siapanya menceritakan lagi kepada siapa-siapa, jangan cerita pada siapa-siapa. Qul inna a'udzubikumullah. Apa akibatnya? Fa fashal haditsu bi Makkah hatta tahadatsat bihi Quraisyun bi andiyatiha. Akhirnya tersebar berita mimpinya Atikah di kalangan Quraisy, sampai dibahas di majelis-majelisnya orang-orang Quraisy, nadi-nadinya orang Quraisy. Andiyah jam'u nadi, bentuk jamak dari nadi. Nadi adalah tempat-tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Dibahas di sana mimpi tadi. Berkata Abbas menceritakan, faghadautu li atufa bil bait. Pada suatu hari atau pada hari itu aku tawaf di bait di Ka'bah. Wa Abu Jahal ibn Hisham fi rahtin min Quraisy. Sedangkan Abu Jahal sedang duduk-duduk bersama beberapa orang dari kalangan Quraisy. Qu'udin yatahaddatsuna bi ru'ya Atikah. Duduk-duduk sambil membicarakan tentang mimpinya Atikah. Falamma ra'ani Abu Jahal, ketika Abu Jahal melihat aku, dia berkata, "Ya Abul Fadl, wahai Abul Fadl." Abul Fadl yang julukannya Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai Abul Fadl, idza faridta min tawafika fa aqbil ilaina. Wahai Abul Fadl, kalau engkau selesai tawaf, kemarilah.
Falamma faridtu, ketika aku selesai, aqbaltu hatta jalastu ma'ahum. Aku pun mendatangi mereka hingga aku duduk bersama mereka. Faqala li Abu Jahal. Maka berkata kepadaku Abu Jahal, ya bani Abdul Muttalib, mata haddatsat fikum hadhihi an-nabiyyah aw nabiyyah. Wahai anak turunan Muttalib, kapan terjadinya pada kalian berita ini? Qultu, aku katakan, wa madza? Kejadian apa? Berita apa? Abbas berpura-pura tidak tahu. Qala tilka ar-ru'ya allati ra'at 'Atikah. Berita tentang mimpi, mimpi yang dilihat oleh Atikah. Faqultu, wa ma ra'at? Emang Atikah mimpi apa? Qala ya bani Abdul Muttalib, kata Abu Jahal, wahai anak-anak Abdul Muttalib, amaraditum an yatanabba rijalukum hatta tatanabba nisa'ukum. Wahai anak-anaknya Abdul Muttalib, apakah kalian enggak ridha kalau yang memberitakan itu laki-laki? Kenapa kok harus perempuan yang memberitakan? Ini pelecehan dari Abu Jahal kepada beliau, kepada Abbas dan turunan Abdul Muttalib. Wahai turunan Abdul Muttalib, apakah kalian tidak ridho kalau yang berbicara, yang berikan berita itu adalah laki-laki? Kenapa hingga tatanabba nisa'ukum, hingga perempuan yang memberitakan pada kalian? Qad za'amat Atikah fi ru'ya, fi ru'yaha anahu qala in firu bi thalath. Atikah memberitakan, katanya dia bermimpi melihat seseorang dan kemudian menyatakan, berangkatlah kalian ke tempat-tempat mati kalian 3 hari lagi. Panas tardusu bikum hadhihi salah. Kata Abu Jahal, sungguh kami akan tunggu 3 hari. Wa inna bika haqqan ma taqulu fa yakun. Kalau memang pada kalian ada kebenaran, pasti terjadi 3 hari lagi. Wa in tamdi thalath wa lam yakun, kalau ternyata setelah 3 hari enggak terjadi apapun, naktub alaikum kitaban, sungguh kami akan tulis tentang kalian satu tulisan. Annakum akdzabu ahli baitin fil arab, sungguh kalian adalah sedusta-dusta ahli baitil arab, sedusta-dusta orang-orang Quraisy. Demikian kata Abu Jahal, nantang. Mana? Kalau benar, aku akan tunggu 3 hari. Kalau memang terjadi, maka pasti terjadi. Tetapi kalau tidak terjadi, maka aku akan tulis. Dan kami semua akan menulis bahwa kalian adalah sedusta-dusta orang-orang Quraisy. Qala al-Abbas, berkata Abbas, fawallahi ma kana minni ilaihi min kabir. Sungguh, aku tidak menganggap besar ucapan Abu Jahal. Illa anni jahadtu dhalik. Hanya saja, aku tetap berupaya untuk mendustakannya. Aku enggak dengar apa-apa, aku enggak tahu. Wa ankartu an takuna ra'at syai'an. Bahkan aku ingkari. Enggak, Atikah enggak mimpi apapun. Thumma tafarraqna. Akhirnya kami pun bubar. Falamma amsaytu lam tabqa ra'atun min bani Abdul Muttalib illa atatni. Maka ketika sore harinya tidak tersisa satu orang wanita pun dari turunan orang-orang turunan Abdul Muttalib, yang berarti saudaranya, semuanya datang kepada atatni faqalat, dan semuanya berkata, aqartum li hadzal fasiq al khabith, apakah engkau mengiyakan kepada si fasik ini, orang jelek ini, Abu Jahal, an yaqa fi rijalikum, mau ini akan terjadi pada laki-laki kalian. Thumma qad tanawala an-nisa wa anta tasma', thumma lam yakun 'indaka ghairun li shay'in mimma sami'at. Apakah engkau mengiyakan dan kemudian engkau berkata bahwa beritanya dari para wanita, engkau mendengar dari para wanita dan engkau tidak memiliki ghirah sama sekali? Ghairun maknanya ghirah. Engkau tidak memiliki kecemburuan sama sekali, engkau tidak menentangnya apa yang kau dengar? Qultu, aku katakan, qad wallahi fa'altu. Sungguh demi Allah, aku sudah melakukannya. Ini aku sudah mengingkarinya. Tidak, aku tidak dengar, aku tidak tahu. Maka minni ilaihi min kabir, tapi aku tidak menganggap besar ucapan Abu Jahal. Wa aimallahu la ata'arradanna lahu fa in 'ada la'akfiyannaka nah.
Sungguh demi Allah, wa aimullah maknanya wallahi. Wa aimullah la ata'arradanna lahu, aku pun akan menantangnya. Fa in ada, kalau dia mengulangi perbuatannya, aku akan cukupkan dia untuk kalian. Nun yang pertama, nunut tawqid. Nun yang kedua adalah untuk mukhatabah. La akfiyannakunnahu. Begitu. Ini kami akan cukupkan kalian, wahai para wanita, dari dia. Ini aku akan bela kalian dari Abu Jahal. Faghadautu fil yawmi tsalits. Maka setiap hari mereka selalu mencari-cari. Tidak percaya, menentang, sombong, tapi hati tetap gelisah. Besoknya hari kedua, mereka melihat tidak ada apa-apa. Hari ketiga, mereka gelisah lagi mencari-cari, ada apa ini? Pas hari ketiga, Abbas bin Abdul Muttalib, sebagaimana biasanya, dia melihat-lihat keadaan di luar. Tentang mimpinya, Atikah. Wa ana hadidun mughdhab. Dalam keadaan aku sedang puncak-puncaknya marah. Hadid, keras seperti besi, kemarahannya. Ura anni qad fatani minhu amrun ahabbu an adrakahu minhu. Sungguh, aku dalam keadaan seakan-akan kehilangan sesuatu, perkara yang aku sangat ingin untuk mendapatkannya. Apa itu? Seakan-akan kehilangan sesuatu yang aku ingin menemukannya. Yani aku berkeinginan mudah-mudahan benar terjadi pada mereka. Padahal tul masjid faraituhu. Maka aku ke masjid, tiba-tiba aku melihat dia. Melihat orang yang dibencinya, yang dikatakan fasikul khabith. Padahal belum masuk Islam, tapi sudah benci dengan akhlak bejatnya Abu Jahal. Wallahi inni la amshi nahwahu ata'arraduhu liya'uda li ba'd ma qala fa aqa bihi. Demi Allah, aku berjalan di dekat dia, dekat Abu Jahal. Ata'arraduhu, aku sengaja ingin tahu. Liya'uda li ba'd ma qala, aku ingin kalau dia berbicara sekali lagi yang kemarin melecehkan Bani Abdul Muttalib. Kalau sekali lagi dia bicara, fa aqa bihi, sungguh aku akan timpakan kepada dia kejelekan. Sesuai dengan janjinya kepada para wanita Bani Abdul Muttalib tadi. Demi Allah, kalau dia berbicara sekali lagi, aku akan bela kalian dari dia. Dan aku akan serang dia. Aku sengaja mendekat dan mendengar apa yang dibicarakan. Aku berkeinginan kalau dia ngomong sekali lagi, aku akan timpakan kejelekan-kejelekan kepadanya. Dan aku akan serang dia. Wa kana rajulan khafifan hadidal wajh, hadidal lisan, hadidan nazar. Dan dia adalah seorang yang sesungguhnya ringan, bukan orang yang besar, tetapi dalam keadaan lidahnya tajam. Kalau ngomong pedes, kurang ajar. Hadidal wajh, tebal mukanya. Hadidal lisan wa hadidan nazar. Idh kharaja nahwa babil masjid yashtad, dan dia keluar menuju pintu masjid dengan segera. Faqultu fi nafsi, malahu la'natullah. Kenapa dia? Kok tiba-tiba berjalan ke masjid dengan terburu-buru? Dengan dahsyat? Malahu la'natullah. Kenapa dia si la'natullah itu? Ini Abu Jahal. Akullun hadha faraqun minni an usyatimahu. Apakah semua dalam keadaan dia lari dariku karena takut aku cerca dia? Wa idza huwa qad sami'a ma lam asma', ternyata dia sudah mendengar apa yang aku belum dengar. Dari siapa? Dari Dhamdham. Sautu Dhamdham ibni Amr al-Ghifari, suara Dhamdham ibni Amr al-Ghifari yang diutus oleh Abu Sufyan. Pasukan dagangnya akan dicegat oleh muslimin, maka mereka mengutus Dhamdham untuk beritakan kabar kepada orang-orang Quraisy. Maka Dhamdham berkata, wa huwa yasruhu bi batnil wadi, dia menjerit dengan suara keras di lembah atau di tengah lembah. Waqifan ala ba'irihi, dalam keadaan berdiri di untanya.
Qad jadda'a ba'irahu. Khon ibn a'azakumullah. Dalam keadaan jadda'a ba'irahu, sudah mencacati untanya. Jadda itu memotong hidungnya. Qata'a anfahu, dicacati sebagai tanda. Qala, dia berkata, wa hawwala rahlahu wa shaqqa qamisahu. Dia sudah merubah keadaan untanya, sudah memotong hidung untanya dan merobek bajunya. Ini biasa mereka kalau membawa berita penting seperti ini, supaya didengar. Kalau dia dalam keadaan rapi dan sebagainya, enggak dipercaya. Sehingga dia datang, untanya sudah dipotong hidungnya, berdarah-darah, baju sudah dirobek-robek, dalam keadaan aturan untanya, kendali segala macam sudah dirubah, dan dia menjerit dengan suara yang keras. Bahwa sekarang kaum muslimin sedang mencegat pasukan dagang kalian. Hendaklah bersegera kalian membelanya dan membantunya. Sehingga melihat dom-dom menjerit seperti itu, terlihat untanya terpotong hidungnya, dan pakaiannya robek-robek, mereka langsung percaya. Khamilina azakumullah, demikian cara dom-dom memberikan berita kepada Quraisy. Ya ma'asyara Quraisy, al-latimah, al-latimah. Wahai orang-orang Quraisy, serangan, serangan. Latimah walaupun maknanya adalah latam, latam itu adalah pukulan ke pipi, disebut latam. Ya, latama yalsamu. Latam adalah pukulan ke pipi, tetapi maknanya tamparan adalah serangan. Wahai orang-orang Quraisy, tamparan, tamparan. Ini yani kita ditampar, kita diserang oleh mereka. Amwalukum ma'abi Sufyan, qad aradalaha Muhammadun fi ashabi. Harta kalian yang bersama Abu Sufyan sudah diserang oleh Muhammad dan kawan-kawan. La ara an tudrikuha al-ghaus al-ghaus. Aku tidak melihat kalau kalian membiarkan mereka. Jangan biarkan mereka seperti itu. Al-ghaus al-ghaus, pertolongan, pertolongan. Demikian kata dom-dom. Sesuai dengan perintah dari Abu Sufyan. Fatajahhazan nas sira'an. Maka manusia pun bersegera, terburu-buru. Wa qalu, mereka berkata, ayadunnu Muhammadun wa ashabuhu an takuna Ka'ir ibn al-Hadrami. Apakah Muhammad dan kawan-kawannya mengira bahwa mereka akan menyerang pasukan dagang Abu Sufyan seperti pasukan dagang Ibn al-Hadrami? Siapa Ibn al-Hadrami? Hah? Siapa masih ingat? Apakah mereka kira pasukan Abu Sufyan seperti pasukannya Ibn al-Hadrami? Hah? Nah, pasukan yang kemarin diserang di bulan Haram. Berapa orang jumlahnya? Cuma 6 orang. Sedangkan ini berapa? 30. Sedangkan waktu itu tidak ketahuan oleh orang Quraisy. Sedangkan sekarang diberitakan oleh dom-dom ada serangan. Maka dibantu dengan pasukan perang, bukan pasukan dagang dari Mekah. Maka mereka berkata dengan kalimat, ayadunnu Muhammad wa ashabuhu. Apakah Muhammad dan sahabat-sahabatnya mengira bahwa mereka akan menyerang pasukan Abu Sufyan seperti pasukan yang kemarin? Tidak bisa. Kali ini beda. Itu maknanya. Khairibin a'azakumullah. Kalla wallah, kata mereka. Tidak sekali-kali. Demi Allah. La ya'lamunna ghaira dhalik. Sungguh mereka akan tahu yang tidak seperti itu. Mereka akan tahu berbeda dengan pasukan Hadrami yang kemarin. Kali ini tidak seperti kemarin, kata mereka. Fakanu baina rajulain. Maka orang-orang Quraisy antara dua orang. Imma kharijun wa imma ba'itun. Makanahu rajul. Orang-orang Quraisy semuanya antara dua. Imma dia berangkat sendiri atau mengutus orang lain menggantikan dia. Ini tidak ada yang lepas satu orang pun kecuali berangkat. Yang tidak berangkat, mengutus anaknya. Wahai anakku, berangkat kamu. Kalau bapaknya sudah terlalu tua, anaknya disuruh berangkat. Sehingga tidak ada satu keluarga pun kecuali berangkat waktu itu. Bisa dibayangkan berapa besarnya pasukan Quraisy. Qul inna a'udzubikumullah, karena dikatakan baina kharijin wa imma ba'is makanahu rajula. Imma dia berangkat wa imma dia mengutus utusannya untuk menggantikannya. Wa aw'abat Quraisyun, dan Quraisy dalam keadaan keluar semuanya siap untuk perang, siap untuk tempur.
falam yatakhallaf min asrafiha ahadun, dan tidak ada yang lewat, enggak ada yang lepas, enggak ada yang tidak berangkat seorang pun dari tokoh-tokoh Quraisy. Ini semuanya berangkat. Illa anna Aba Lahabin ibni Abdul Muttalib takallafa. Hanya saja Abu Lahab bin Abdul Muttalib agak ragu berangkat. Takallafa, dia tidak berangkat di rumahnya. Wa ba'atha makanahu Al-'As ibn Hisham. Dan dia mengutus sebagai wakilnya Al-'As ibn Hisham ibn Mughirah. Wa kana qad lata lahu bi 4000 dirham kanat lahu 'alayhi. Dan dia telah memberikan untuknya, yakni sebagai biayanya. Kalau mengutus, maka semua perlengkapannya, biayanya dari dia, dari yang mengutus. Sedangkan dia memiliki harta yang dipegang oleh Al-As ibn Hisham, yaitu 4000 dirham kanat lahu 'alayhi. Lahu yang dimiliki Abu Lahab. Abu Lahab. Alaih, alaman, ala As ibn Hisham. Jadi dia punya utang 4000 dirham. Sudah, 4000 dirham punya aku sebagai bayaran buatmu berangkat sebagai wakilku. Aflasa biha, maka dengan itu habis semuanya. Fasta'jarahu biha ala an yujzi anhu wa anna Umayyah ibn Khalaf kana ajma'al qu'ud wa kana shaykhan jalilan jasiman saqilan. Sedangkan Umayyah ibn Khalaf kana ajma'al qu'ud, dia sudah duduk tidak bisa bangun. Umayyah ibn Khalaf wa kana shaykhan, dan dia adalah syekh yang dimuliakan oleh kaumnya. Jasiman saqilan, gemuk lagi. Fa atahu Uqbah ibn Abi Mu'ayth, didatangi oleh Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Wa huwa jalisun fil masjid baina dhahrani qaumi, dia duduk di masjid di tengah-tengah kaumnya. Didatangi bi mijmaratin yahmiluha fiha narun wa majmarun hatta wada'aha baina yadayhi, dibawa semua itu oleh Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Dibawakan mijmar, mijmar itu bara api yang membara, diletakkan di hadapannya. Semua dikatakan, kemudian dikatakan, ya Aba Ali, istijmir fa innama anta minan nisa. Pakailah ini, pakai dupa. Tahu dupa? Dupa itu pewangi untuk perempuan. Perempuan masa itu kalau ingin mengharumkan tubuhnya, pakai dupa. Dupa yang dikasih ud seperti kayu-kayuan, gahru, kayu gahru, nanti akan asapnya harum. Dan kemudian dia ditutup dengan kain dan barang yang dimasukkan ke dalamnya sehingga badannya wangi seluruh tubuhnya. Dan itu biasa dilakukan oleh wanita. Maka ketika dia tidak berangkat, didatangi oleh Uqbah ibn Mu'ayth. Kemudian dikasih dupa, kamu pakai dupa saja. Kamu kan perempuan. Qul ibn a'azakullah hatta wada'aha baina yadayhi. Kemudian mengatakan, ya Aba Ali istajbir fa innama anta minan nisa. Qal, maka dia berkata, qabbahakallah wa qabbaha ma ji'ta bih, semoga Allah menjelekkan kamu dan sungguh jelek sekali apa yang kau bawa. Tsumma tajahhaza fa kharaja ma'an nas, akhirnya dia pun bangkit memaksakan dirinya untuk berangkat bersama manusia. Dipanas-panasi oleh Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Walamma farighu min jihazihim wa ajma'ul masir dakaru ma kana bainahum wa bain bani Bakr ibn Abd Manah min al-harb. Faqalu inna nakhsha an ya'tuna min khalfina. Fakada dhalika yusannihim. Ketika selesai, mereka sudah siap-siap berangkat. Wa ajma'ul masir, sudah sepakat untuk berangkat. Dhakaru, mereka ingat. Makana bainahum wa baina bani Bakr. Dia ingat antara mereka dengan bani Bakr tidak cocok. Ada sesuatu. Yani bani Bakr ibni Abdi Manat min al-harb, pernah terjadi peperangan. Dakaru al-harb, ingat peperangan, pertikaian antara mereka dengan bani Bakr. Faqalu, maka mereka berkata, inna nakhsha an ya'tuna min khalfina, kami khawatir bani Bakr akan menyerang kita dari belakang. Fakada dhalika yusannihim, maka hampir-hampir kekhawatiran dari bani Bakr menyebabkan mereka tidak jadi berangkat.
Fatabadda lahum iblis fi surati Suraqah. Tiba-tiba muncul iblis dalam bentuk Suraqah ibni Malik. Ibni Ju'sham al-Mudliji dari Bani Mudlij. Maka iblis yang berbentuk Suraqah ibni Malik berkata pada mereka, ana jarun lakum min an ta'tiyakum kinana min khalfikum. Aku yang akan membela kalian dan aku jamin kalian enggak akan diserang dari belakang oleh mereka. Kalau mereka berani menyerang kalian dari belakang, kami yang akan menjaganya. Bentuknya bentuk Suraqah ibni Malik dari Bani Mudlij. Dan Bani Mudlij tempatnya persis berdekatan dengan Banu Bakar. Maka cocok pikir mereka, kalau mau menyerang pasti yang menghalangi Mudlij dulu. Maka Bani Mudlij mengatakan, kami yang akan menjamin kalian, enggak akan diserang oleh mereka dari belakang. Ma ya'tikum kinana min khalfikum bi syai'in takrahunah. Ini saya tidak akan Bani Kinana. Bani Kinana ini julukan lain dari Bani Bakar tadi. Bani Bakar Ibni Abdi Manah itu dijuluki pula dengan Bani Kinana. Enggak akan Bani Kinana menyerang kalian dari belakang dan enggak akan menimpakan pada kalian apa yang kalian tidak suka. Fa kharaju sira'an, maka berangkatlah mereka bersegera. Qul inna a'udzubikumullah. Ini qul inna a'udzubikumullah. Perang dan pertempuran yang pertama terjadi sungguh-sungguh. Tidak hanya saling bunuh satu dua orang atau lari kemudian dirampas selesai sebagaimana syariah-syariah sebelumnya. Tetapi ketika perang Badar ini akan terjadi pertempuran yang dahsyat, yang benar-benar pertempuran. Dan Allah Subhanahu wa taala sengaja menakdirkan kaum muslimin bukan bertemu dengan pasukan dagang, tetapi bertemunya dengan pasukan tempur. Jadi tiga pasukan tadi, pasukan dagang, pasukan Rasulullah SAW, dan pasukan tempur musyriki. Maka mereka inginnya mencegat pasukan dagang. Tetapi yang Allah takdirkan mereka bertemu dengan pasukan tempur. Karena bin A'azakumullah berarti ini memang betul-betul Allah yang menghendaki agar terjadi peperangan. Kita lanjutkan insyaAllah pada kali ini melihat Bismillahi ta'ala. Subhanakallah bihamdikallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdikallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdikallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah